Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Brown Octaviana Abuk dengan nomor NIM 1803-0194, jurusan Sosiologi semester 6. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh HP untuk era sekarang dalam sebuah video. Selamat menyaksikan. A few moments later. Juga sih, ini sih udah kurang sapan kok sepi ini. Oh, jadi sakit pusing kan, karena saya dapat saya duduk sendiri di sini. Positifnya seperti yang saya bilang dari awal, guna HP untuk bisa berkomunikasi dan orang yang jauh, bisa hibur-hibur diri kalau lagi sepi tuh, lupa lagu, dengar lagu, galau, menangis, sering galau supaya laki peka. Gitu sum. Baru kau Ermin. Terbang Ermin. Yang mana dulu, negatif kok positif? Negatif sum. Itu negatif ini terlalu amat sangat banyak kok. Mau dari kecanduan main game, karena gue kan suka main PUBG gitu. Jadi gue ini aduh kecanduan bisa main dari pagi ketemu pagi. Jadi itu tuh saat kecanduan. Bet mata juga sekarang nih suruh rusak karena Benny sekarang harus banyak aja pakai kacamata tuh gara-gara HP ini tuh. Terus saking kecanduannya tuh kadang suka mete dan suka apa? Pegang HP tuh di dalam kegelapan gitu kan, itu kan sangat baik deh pencahaya dari HP. Habis kecanduan itu. Kalau positifnya tuh banyak, lu bisa komunikasi dengan orang-orang di luar, bisa tahu informasi, kita juga bisa bagi informasi ke orang-orang, jadi kan kayak saling memberikan gitu, tapi tidak secara langsung, secara online. Apalagi corona begini toh, kuliah juga bagus. Terus bisa komunikasi dengan orang yang jauh, ada kan ada sepupu juga di luar negeri, jadi kan kita lebih dekat. Kita bisa tahu ada kabar kemana, apalagi ada corona, ada sakit kok di sana kemana.
Kayak mati kok dia masih hidup kan, kita sudah tahu tuh yang ada kok, dengan ada HP kita tuh bisa menjangkau semua yang jauh. Orang bilang apa, jauh di mata, di dekat di hati, itu karena itu su jaringan pembuat nih. Mbak Su, jadi saya su catat dari kamu dua yang omong tadi. Oh, nama siapa sih ini? Poni. Memang kita ngomongin begini, ini tugas dong Ju. Ya, mengerti sendiri. Apalagi kita yang susmeter as dong, kan masih awal-awal dong, kalau anak-anak pucuk. Anak, iya, pucuk-pucuk kepala dong. Baru, sekarang ini sangat tugas sama banyak, kan sangat pusing. Lebih enak offline, nah. Offline lebih enak, bisa ketemu senior dong. Jadi kayak, kita masih bisa lihat kawan, tuh. Oh, jadi kan kita bisa kenal lebih dalam, gitu ya, tau. Bisa saling membantu juga, kalau tugas. Kadang ini repot. Online nih, kadang kayak pulsa habis, setengah mati. Aduh, jangan ngomong kadang jaringan jelek. Iya, sekarang saya pihak ya. Terima kasih ya kamu dulu sebantu saya. Jadi saya tuh bisa simpulkan bahwa HP ku pengaruhnya tuh ada yang baik, ada yang buruk. Jadi yang buruknya itu tuh kayak begini, karena tadi tuh sama kan sendiri kamu dulu sibuk dengan HP. Padahal kita yang dekat tuh dibikin jauh, yang jauh dibikin dekat. Nah itu suy. Terus kalau yang baik tuh ya itu tadi, yang jauh dibikin dekat, supaya kita bisa tahu mereka punya kabar. Baru tadi kan kita bahas ada tentang kuliah toh, yang biar dengan sekali maksudnya itu online. Itu sih. Oke, kalau udah terima kasih ya. Nanti kalau ada tugas main di sini. Begitu sah. Oh nih, hanya itu. Oh, ambil makan apa deh tuh? Eh sudah su. Kalau teman berdatang. Iya, kalau teman berdatang. Itu su, yang marah kok. Tapi nanti kalau ada tugas nanti sah. Datang sah. Datang sah. Tapi cet-cet tuh toh, supaya kalau misalnya di luar nah. Mantap. Oke, makasih. Ya, jangan marah, mengganggu. Aman. Dadah. Dadah. Kita sampai jumpa. Ada.